Okay, so saya hari ni nak cerita a bit. Saya tahu saya cuma ada 20 minit saja, tapi slide saya ada 40 pages. Jadi saya akan buat secepat mungkin, okay? Dan saya harap you guys pun semua dah buat kick off, dah tahu berkenaan bila saya sebut pasal Big Y. You guys dah tahu macam mana nak check Big Y you guys kan? So, baik. So, kalau sekiranya kita sekarang ni awal tahun, first thing kita buat ialah kita tahu dalam satu tahun ada 365 hari, betul tak? Semua ejen hartanah hebat realtors disarankan 20% vacation. Disarankan ambil 20% vacation. Contohnya, you ambil vacation waktu puasa ataupun waktu raya. Contohnya, you nak duduk satu bulan di Mekah masa puasa. Jadi you boleh buat macam tu. Orang lain tak boleh kan. Jadi kalau sekiranya you rasa 20% tu terlalu banyak, since you baru lagi, saya faham. Kalau sekiranya you baru lagi, you nak kena pulun 90 90 90, nanti saya cerita apa tu? 90 hari 90 hari 90 hari tu, teknik 90 hari 90 hari 90 hari tu sangat penting, berkesan untuk saya. So saya rasa you guys pun boleh gunakan. Awal tahun kita ambil, katakanlah you ambil 10% atau 20% off, you darabkan dengan 365 hari, jadi you ada 292 hari. 292 hari, nampak tak saya punya slide? Semua nampak kan? Okay, terbaik. So basically kalau sekiranya you cuma you ambil 20% you cuti, you divide by 7, maksudnya kita nak tahu berapa minggu yang you kerja. Sekejap. So basically you, waktu bekerja you ialah hanya 42 minggu saja satu tahun. Nampak tak? So maksudnya kita 52 minggu, tapi kalau sekiranya you tolak 20%, maksudnya you 42 minggu. So kita dah tahu berapa minggu yang kita kena kerja sekarang? Kalau ikut calculation ni berapa? Tak, 42 minggu. Tak, dekat chat. Saya nak tanya. Berapa? Kalau sekiranya kita 20, kita tolak 20%. Berapa hari kita kerja? Berapa minggu kita kerja? 42 minggu. Okey. Kalau sekiranya 10%, 47 minggu. So sekarang ni apa yang saya nak you buat? Bos, mute. Tak dengar, bos. Okay, sorry. So, you guys, apa tu? You guys tahu kita ada, okay, saya jalan terus cepat. Jadi kita 42 minggu, satu tahun. Kalau you, siapa yang rasa terlalu cepat, beritahu dengan saya tau. Jangan duduk diam. Saya nak semua orang faham. So, you ambil the calendar kita tahun ni, kan? So you bincang dengan suami, isteri, family waktu vacation yang you nak. Jadi you ada satu bulan ataupun dua bulan untuk you bincang mana satu hari yang you nak kerja. Jadi you minta aku janji daripada you punya partner untuk dia support kita. Maksudnya kita kata okay, yang sekarang ni I nak cuti selama 5 minggu. Kalau 10 tahun 10%, ataupun I nak cuti selama 10 minggu. Jom kita fikir mana kita nak pergi. Nak pergi mana? You nak pergi mana? China? Jom. Kat mana? Bila hari dia? So apa you buat? You ambil tahun ni punya kalender. Jadi you strike kan. Okay, ni waktu kita pergi China. Ni waktu kita pergi Japan. Ni waktu kita pergi Umrah, example. So you strike. Lepas you dah strike, masing-masing dah tahu dah waktu yang you nak pergi tu, apa you buat? You kena, yelah, of course lah you kena sync dengan waktu cuti ke tidak. And kalau you ada anak kecil, jadi tak perlu cuti tau. Sebab the best about hartanah ni, kita boleh cuti bila kita nak. Betul tak? So kita tak payah nak tunggu cuti sekolah baru kita nak pergi vacation. So jadi itu yang terbaiknya. Masa saya pergi Jepun tu, waktu orang dah masuk sekolah. Jadi kita dapat tiket murah, semua murah. Macam tu lah. Example. So
Kita dah, bila kita dah set dah tu 42 minggu waktu yang kita nak kerja, then lepas tu dah kita dah tak ada alasan lagi. Kita mesti buat apa yang kita should do, would do, could do. Mesti buat. Tak ada alasan lagi. Okay, clear eh? So bila kita dah set, kita tak ada alasan, kita kena buat. Penjaga masa tolong ambil masa eh, saya takut saya terlebih. So bila kita dah set je, bila sampai ketika tu kita tengok spot check kita punya big why. Adakah big why kita menarik kita buat kerja ataupun tidak? Adakah gravity big why kita kuat ataupun tidak? Ha, jadi kalau saya cakap big why, you guys dah tahu eh, masa kick apa tu, kick off itu ada mention. So sekarang ni bila you dah start, maksud katakan you nak start kerja, ada banyak teknik. Ada orang ada sudut big why. Sudut big why maksudnya dia dedicated, dia dedicate dekat rumah dia satu tempat untuk dia buat apa tu, untuk untuk dia tengok big why dia, untuk review big why dia setiap hari. Ha, itu satu cara. And then satu cara lagi ialah you countdown. Maksudnya you countdown macam roket. Roket kalau dia countdown, dia tak akan berhenti, itulah 10, 9 macam tu. Jadi bila dia dah berhenti sampai ke 1, sampai ke 0, dia tak langsung berhenti, dia tak langsung teragak-agak, dia terus. Kalau dia dah suan, dia dah bakar, dia tak berhenti lagi kan. So you cari kaedah yang terbaik untuk you. So dari situ, bila you start 30 minit setiap jam, mesti produktif. 30 minit setiap jam mesti produktif. Ini you punya aku janji. You janji bukan pada saya, pada leader you, you janji pada diri you sendiri. Jadi you janji pada diri sendiri, aku kerja 10 jam, setiap jam 30 minit mesti aktif. Okay? So, jika jumlah masa kita terhad, kita kena paksa untuk efektif. Sebab ramai kat sini yang part time, betul tak? Saya tahu. Ramai yang kat sini part time. Kalau you tak ada cukup 10 jam, you kena paksa minimum 3 jam. 3 jam minimum you mesti set rutin you. Tarikhnya, block masa. Ha, ni nanti kita tengok go through. Eh. So next ialah, jadual kita mesti berdasarkan pada big why kita. Dia tak boleh, tak ada boleh, tak boleh tidak. Mesti berdasarkan pada big why kita. Tak boleh. Kalau sekiranya kita buat sesuatu jadual tu berdasarkan apa tu, berdasarkan pada orang lain punya matlamat, maka dia tak akan kena dengan kita. Dia mesti kena dengan kita punya big why. Jadi bila kita miliki jadual yang lengkap, kita boleh menyelesaikan hampir semua masalah yang kita ada. Tapi kalau kita tak mempunyai jadual yang lengkap kan, dan kita tak akan, if you fail to plan, you plan to fail. So kalau you dah ada plan, you kena ikut rapat-rapat. Okay, itu syarat dia untuk berjaya dekat dalam kejayaan tanah ni. Berhati-hati untuk membuat jadual berdasarkan matlamat atau impian orang lain. Sebab kalau you buat berdasarkan impian orang lain, dia tidak akan kekal lama. Okay. Next, jadual harian kita mestilah disimpan. Bila kita dah siap jadual tu, jangan kita duduk dekat dalam laci tu. Kita kena sentiasa tengok dia. Dan kita kena discuss dengan rakan, empat accountability partner kita. Satu, ibu, ayah, suami, isteri. Dua, leader you. Tiga, coach you. Empat ialah orang yang you anggap mentor. Orang lain yang berjaya, yang you panggil dia, cakap dengan dia, bos, kau boleh jadi mentor aku tak? Contoh. Tapi dia bukan dalam bidang hartanah tau. Dia bidang lain. So, mungkin dia terbab dobi ke. Benda yang sale lah. Jangan buat yang tu lah. Contohnya dia power dekat takaful lah. You tanya dia. Okay? Boleh tak jadi mentor aku? So, next ialah anggap kejayaan ni sebagai pekerjaan yang sebenar. Ini yang selalu berlaku kalau orang buat full time kan. Dia fulling dia punya time. Kan? Dia full dia punya time. Orang, kita kena anggap benda ni, ini adalah kerja kita. Jadi ingat, sebab tu kita kena dapat aku janji supaya dia orang, kita punya isteri, suami, isteri, family kita faham yang kita ni kerja. Bukannya lepak-lepak tunggu. Kadang-kadang nampak macam kita relax kan. Tapi sebenarnya kita tengah bekerja. Kena cakap. Eh? And then lepas tu, pantau masa kita. Jam demi jam selama 2 minggu. Okay, ini teknik dia kan. Selama 2 minggu kita kena pantau kita punya jam demi jam. Tengok kat mana yang kita buat kerja, kat mana yang kita lemah. Ada ketikanya kita
fail untuk buat kerja sebab kita mungkin dah terhanyut dengan apa YouTube dan sebagainya kan, atau TikTok dan sebagainya. So you kena make sure 30 minit. Kalau you nak rehat 15 minit is okay, is fine. Tapi 30 minit mesti minimum adalah benda yang produktif saja. Tidak boleh mempunyai matlamat yang apa tu? Kalau you tidak mempunyai matlamat dan objektif peribadi, itu adalah penyebab utama masalah you dalam menguruskan masa you. Kalau you tak ada matlamat peribadi, you tak ada big why, you punya pengurusan masa akan fail. Macam mana saya cerita pun, teknik apa pun tak akan jadi. Okay? Untuk jadi kita kena rancang segala perjalanan. Every day kita kena tersusun, terancang. Dia tidak hanya macam ikut nasib. Tak ada. Okay, you kena susun betul-betul kerja you supaya dia tidak macam tengok keadaan lah. Tengok keadaan, tak ada. Sebab semua kerja you terancang. Okay? Berikan salinan jadual you pada coach you, kepada mentor you, kepada you punya suami, isteri you. Dia ada tahu yang ini kita punya jadual, dan ini adalah komitmen yang kita telah bagi pada kejaya hartanah. Waktu emas, ingat waktu pagi. So waktu pagi adalah waktu emas you. Waktu ni paling penting. Daripada pagi sampai pukul 12:30 pada 1 pagi, tak ada benda boleh kacau. Apa-apa saja tak boleh kacau. Kecuali ada emergency. Faham tak? Tak ada benda boleh kacau, you kena buat kerja berkaitan hartanah saja. Waktu tu ada waktu emas. And then, mestilah konkrit, kukuh dan tidak ada dolak dalih. Dah firm, tak boleh dolak dalih lagi. You kena tahu dah, pukul 9 aku buat apa, pukul 10 aku buat apa. Rutin ni dia bergantung pada kita. Saya boleh lay out dia punya plan yang cadangan, tapi ujung-ujung letak pada kita juga. How kita nak bawa diri kita. Jadual mesti kita tetapkan. Bila waktu follow up, bila waktu inspection, bila waktu viewing, bila kita nak buat qualification, dengan nak dapatkan lantikan. Sekiranya kita mempunyai masa, kita buat prospecting lagi. Sebab prospecting sangat penting. Prospecting tu ialah kita punya petrol, enjin kejaya hartanah kita. Tak ada prospecting, kita tengah-tengah jalan, minyak kita habis, kita tak boleh gerak. Faham tak faham? Kalau tak prospecting, you tak isi minyak pagi-pagi. Setiap pagi you kena isi minyak kan? Nak datang kerja, nak pergi tiba-tiba wing. Kalau you tak isi minyak, apa berlaku? You punya kereta akan stall. Akan berhenti tengah jalan. So, kalau tak ada apa nak buat, prospecting. Tak ada apa-apa, dia macam prospecting ni macam dia kita punya fallback plan. Tak ada apa-apa, prospecting. Hari ni aku tak ada buat apa, prospecting. Apa saja yang ketikanya, setiap jam, 30 minit, mesti. Mesti. Jangan biarkan sebarang gangguan semasa prospecting. Tak boleh kacau langsung. Telefon pun you tak boleh. Kalau sekiranya you ada telefon, you letak telefon biasa tu letak tepi. Telefon untuk prospecting, nombor lain, sebagainya. Faham tak? And dia kena sentiasa prospecting, lantikan, cari listing dengan cari buyer. Itu adalah you punya core. 80% kerja you mesti kat situ. Okay, 80% kerja you kat situ. So you kena bayangkan orang yang you paling sayang kan. You ada tak orang yang paling sayang, yang orang yang kalau boleh you nak dia tengok you berjaya, betul tak? So setiap hari you kena bayangkan orang tu duduk sebelah you. You kena bayangkan orang yang you tak nak dia rasa kecewa dengan prestasi you tu, dia duduk sebelah you. Imagine dia duduk sebelah ni, kalau mak aku tengok macam ni agaknya dia happy ke tak? Kan? So that is how kita nak jaga kita punya mind supaya jangan lari. Okay? Always ingat yang benda ni kita adalah kita punya own boss. Kalau sekiranya kita gagal buat macam tu, then kita need to help daripada orang yang kita hormati, orang yang kita sayang. Okay? Bincang dengan coach. Teliti. Tengok mana satu jadual you yang berfungsi baik, mana satu yang berfungsi tak baik. Clear eh? So maksudnya you dah jot down, you dah nyatakan you punya muhasabah diri you. Nanti saya akan kasih share dengan you journal. Journal ni saya olah sendiri daripada coaches-coaches yang bagus-bagus, saya olah sendiri dan saya dah pakai banyak lama dah. So you kena guna, tapi saya punya lain lah, bukan sale, saya punya bab lain. So you boleh ambil and you boleh gunakan, you bincang dengan you punya team leader you. Aku buat macam ni tapi tak jalan.
Macam mana eh? Then, kalau sekiranya you datang dalam keadaan tangan kosong, dengan you datang dengan jena, then dia ada perbezaan kat situ tu lah. And then, sedia untuk kaji semula, semak balik. So, kita punya kelemahan ialah kita nak sell tapi kita tak nak tengok perjalanan kita. You understand tak? So, ini pengalaman saya lah. Bila kita kata dengan dia orang, okay, you plan betul-betul. Dia cakap apa tau? Saya kat sini nak buat duit, bukannya nak buat plan. Ada orang cakap macam tu. Saya tak marah, tak ada masalah. You is I just a coach. I facilitate. Kalau sekiranya you nak accept, no problem. Kalau you tak nak accept pun tak ada masalah. As long as you berjaya. Faham tak? So, kerja saya kat sini ialah facilitate, membantu you untuk berjaya. I bukannya pengarah you, I bukan boss you. You are your own boss. Faham tak? And then lepas tu, pegang teguh dengan jadual. Rapat-rapat. Kalau you dah set, jadual hanya 5% daripada kejayaan. Faham tak? Orang cakap kan? Orang cakap lah. Ada cakap. Success is 1% inspiration. 99% perspiration. Faham tak? Pernah dengar? Kejayaan adalah 1% ialah fikir. 90% ialah peluh. And perspiration tu peluh tu lah. So ingat, bila you dah buat plan, plan dah cantik tapi you tak buat, nothing happen. Plan cantik, kena buat. Okay? And then lepas tu ingat, kalau kerja 5-6 hari tu normal. Tapi kalau kerja 7 hari, itu tak normal. You kerja kuat macam mana pun, you kena ada rest day. Tentukan 2 hari atau 1 hari untuk family you. Macam saya kata tu, you dah strike. You kerja 5-6 hari, you tentukan sendiri. Eh, tengok pada production you. Ada orang, dia tak perlu kerja 5 hari. Dia kerja 3 hari je. Dia boleh close setiap hari, setiap minggu satu case. Paling tidak. So, maksudnya dia ada 40 case satu tahun. 40 case darab dengan 6, maksudnya 250,000 satu tahun pendapatan dia. Ada orang dia tak kerja sangat. Sebab dia dah terlalu, dia punya pisau dah tajam, faham tak? Kan? Kita punya pisau tumpul lagi. Dia punya pisau dah tajam. Kita nak potong apa tu? Daging tu bukan main lama. Dia tak. Dia macam iron aja dah terputus. Example lah. So, kita tak boleh compare kita dengan orang lain. Kita kena tengok diri kita dulu. Ikut jadual bina habit. Ini bina habit ni sangat penting. You ada 40 hari bermula hari ni untuk develop your good habit. Kalau sekiranya you fail, you buat balik 40 hari. Itu minimum. Tapi saya ada lagi satu, 90-90-90. 90 hari you develop habit, lepas you dah berjaya 90 hari, masuk duit RM25,000, RM30,000, rehat satu minggu, buat lagi 90 hari, dapat RM30,000, RM40,000, rehat lagi satu minggu, buat lagi 90 hari, lepas you buat 90 hari, okay, jom travel. UK, main ski. Nah, UK tak ada ski. Perancis. France up, main ski, jom. You mampu buat macam tu. 90 hari, you mampu buat macam tu. So, ingat. Rutin sangat penting. Rutin hanya boleh, rutin ni maksud ni macam apa tau? Macam kayu, macam keris. Rutin ni macam keris. Kalau you nak keris you kuat, apa you kena buat? You kena lapik kan, potong, pusing lagi, ketang. Berapa lekuk? Bukan lekuk. Berapa kali pusing? Kadang-kadang dia buat sampai 40 kali, 50 kali. Jadi, maksudnya, setiap hari tu adalah hari you untuk nak lipat logam tu untuk dipukul kuat-kuat. Lepas tu lipat lagi. Setiap hari lipat. So, kalau you miss your lipat, you kena start balik. Sebab kalau you tak buat, keris tu akan brittle. Brittle tu maksudnya lemah. Dia kena aja dia pecah. Macam tu juga dengan rutin, dengan habit kita. Mesti buat setiap hari 40 hari. Ataupun kalau you sejenis yang you nak ikut cara saya, 90 hari. No fail. Nanti saya tunjuk you macam mana 90 hari tu. Dulu saya punya 100-103. Sekarang saya ubah sikit. 90-91. So sebab kalau 100-103 tu orang tak tahan. Okay, rutin pagi adalah waktu, ini adalah 3 segmen yang saya selalu buat. Pagi sampai pukul 1, lepas tu 2 sampai pukul 5, lepas tu 5 sampai pukul 8. 8 adalah waktu viewing. Kalau orang minta viewing pukul 9, tak nak.
Sebab apa? Sebab dulu saya banyak buat, bawa banyak buat sewa kan. Jadi sewa selalu orang orang tengok rumah aku apa? Pukul 6.30, pukul 7 tu lah. Ha, waktu tu lah yang saya sibuk. Eh? Buat jadual yang sempurna untuk diri sendiri sebagai contoh berdasarkan pada minggu kerja 5 hari. Example. Ha, you yang buat sendiri. Kalau you nak kerja 6 hari, letak pada you. Contohnya bangun 5 pagi, semak jurnal. Ini saranan je. Eh? Bukannya you mesti buat. Eh? Bangun 5 pagi, semak jurnal you. Pastikan prestasi iklan kita. Tengok iklan kita macam mana. Kena bump ke tak perlu bump. Ha, semak outstanding meter, apa perlu yang kita kena buat dan kita susun jadual daripada outstanding meter tu. Seolah kita susun macam esok raya. Raya besok tak nak kerja tu lah. So hari ni apa yang aku kena buat supaya everything settle. Ha, macam tu. So kita kena ambil meter tu. Eh. Dari pukul 9 sampai 9.30, pesa message kita semak pemilik dengan FSBO. Ingat tau. Daripada pagi pukul 5 tu sampai pukul 9, tak tengok WhatsApp langsung. Okay, tak tengok email, tak tengok apa. So pukul 9 baru start tengok WhatsApp. Okay, kecuali kalau sekiranya you seorang leader lah. Ini saya cerita pasal sales kan. Kalau you leader memang memang nak tak nak, you kena tengok lah anak buah you punya punya apa information ataupun apa benda yang dia nak kan. Tapi kalau sekiranya you sales, kalau you tengok awal pun, you tak boleh bantu sebab orang tak bangun lagi, orang tak bangun. Katakan you dapat message. Orang tu hantar pukul 11 kan. You tengok, you bangun pukul 5 je tak? You boleh call. You tak boleh call. Kan? Tapi hati you dah tak boleh lah. Sebab you tahu ada benda yang problem kan. And then dari 9.30 sampai 10, call untuk temu janji buyer, seller. And then siapkan apa-apa. Ini ialah buyer, seller ni. Bukannya yang baru tau. Yang memang kita dah communicate. Contohnya orang yang nak beli rumah, dia dah buat viewing. Ha, masa tu kita call. Follow up. Boleh jumpa ke tidak, macam mana nak jadi ke, ni setengah jam. Siapkan apa-apa kerja administration, contohnya check dia punya bank statement dia cukup ke tidak nak hantar ke loan, example SPA dia macam mana. So itu you buat setengah jam je, 10 ke 10.30 role play script. Buka script, tak ada script boleh minta saya. Script macam mana nak, orang kata tak boleh ke harga murah sikit lah, orang lain cuma 1% ni. Ha, contoh example macam ni nak cakap. So setiap hari kalau you asal you punya pisau cukup time, dia akan sangat tajam. Okay, and then lepas tu 10.30 sampai pukul 1 prospecting. Solid 2.5 jam, tak ada orang boleh kacau. Solid prospecting. Cari buyer, cari seller. Tak ada orang boleh kacau. Okay, pukul 1 makan. And then berehat 2 sampai 2.5 prospecting lagi. Buat administration kalau waktu makan lepas habis, buat administration kalau perlu. Prospecting, pukul 2.30 sampai 3 lead follow up. Sebab masa tu orang dah hantar WhatsApp, saya nak tengok rumah. Ha, masa tu you try call. Buat pre-qualifying. So setengah jam, kadang-kadang satu customer setengah jam kan. 15 minit setengah jam tu lah. Ha, tengok bergantung pada you. Kan? Ha, bergantung pada you. You boleh upkan dia pergi pukul 3.30, pukul 4, tak ada masalah. As long as you tahu apa yang nak buat. So lakukan apa kerja administration kalau sekiranya tak buat lead follow up. Administration tu maksudnya contohnya buat claim administration, apa lagi? Tenancy agreement, loan, SPA, all that. 3.30 ke 4 rehat mengopi dengan kawan dia. Jangan mengumpat. Positif ya. Positif. Jangan mengumpat coach pula. Nama saya saya kena seru je sekarang ni. Tak apa, tak kisah. Nanti saya claim. Saya claim. Dari pukul 4 sampai pukul 8. Temu janji. Pergi temu janji, pergi buat viewing. Tak ada viewing. Pergi pusing kawasan. Tengok tempat kawasan tu. Tengok ada orang letak banner ke tidak. Cuba ketuk-ketuk pintu. Kan? Sebab kadang-kadang dia bukan eksklusif. Dan you boleh dapat listing kat situ, faham tak? Pusing kawasan tu penting. Tiap hari kena pusing. Kalau rasa mahal, naik motor. Paling tidak 5 km rumah you. Faham tak? Sebab tu saya rasa you kena jangan pergi jauh. Dekat dengan rumah you. Kawasan rumah you tu 4 pukul 8 kat situ. Okay. And then lepas tu 30 minit sebelum tidur isi jurnal. Apa yang you belajar hari ni, apa yang kelemahan you, kat mana yang you pelajari dan sebagainya. Okay. And then lepas tu pastikan kita siapkan
Review harian, review mingguan, review bulanan, review quarter, review mid-year, review tahunan. Tak ramai orang buat. Okay. Ha, itu sajalah daripada saya. Kalau ada sekiranya ada soalan, you boleh call saya. And saya nak tunjukkan sedikit, share sedikit berkenaan dengan planner. Okay. So ini planner ni saya guna untuk diri sendiri saja dan tim saya, saya tak share dengan orang. So kalau sekiranya you nak, you boleh ambil. Ini adalah planner yang saya buat, ambil daripada orang-orang lain. Data peribadi biasa saja, tentukan matlamat hidup. Masa saya umur 8 tahun saya ingin apa, jika gagal, ini semua boleh isi sendiri. Dekat dalam apa tu, ini kita nak buat apa, dapatkan big why kita tu lah. So and then lepas tu matlamat 2024 kita, apa matlamat kita. Kita satu matlamat kita pecahkan strategi dia siap. Satu matlamat pecahkan dia punya apa langkah-langkah yang perlu buat. So satu matlamat, ini saya ada buat video cara nak buat benda ni. Ada 30 minit ni video. And then ni adalah kompas you. Kompas you untuk bulan 1 sampai bulan 12. Ini kompas ni yang kita cerita kemudian. Tanda aras you berapa CPF. Berapakah yang apa tu professional fee yang you masuk, and then year to date daripada awal tahun sampai sekarang, ATPU berapa, ATR berapa, ATS berapa, ATL berapa, ATD ATS berapa, ATD ATL berapa, kan, ATS what are year to date inquiry viewing, apa tu HR, HR YTD, SOI, SOIA, ini semua ada video dia. And then kuartal pertama ini apa matlamat you nak achieve. Tadi tu tahunan eh. Tadi tahunan. So sekarang ni you dah pecahkan 4 kuartal tu lah. So you kena dapatkan kuartal pertama tu daripada matlamat kuartal 1 ni apa you nak achieve. Okay. So itu adalah dia punya ni. And then ini adalah mingguan. Setiap minggu eh. Setiap minggu. Apakah kompas 1991, maksudnya satu benda yang you akan buat setiap hari selama 90 hari, selama 90 minit, satu benda 1991, apa benda yang you paling bersyukuri, apa yang diri dan keluarga you, apa yang you nak viewing, berapa viewing, listing you and then branding you, apa yang you buat, okay, apa yang you perlu lakukan, okay, and then ni review muhasabah you untuk minggu ini. Isnin jumlah markah. Ni saya cerita markah kat sini. And then lepas tu kemenangan, kegagalan you, cetusan perasaan. Apa saja yang you tak puas hati letak kat dalam ni. Cetusan perasaan you. And ini adalah kita punya setiap hari. Isnin, you bangun pagi dalam keadaan macam mana? Penat ataupun you rasa hebat? You list kan? Kalau kenapa? Kalau sekiranya you rasa hebat sebab apa? Kalau you rasa penat, lethargy kan? Penat lah. Macam tak bermaya, tak ada mood. Kenapa? Dan you kena share lah. So ini adalah you punya plan pukul 8 sampai pukul 8 malam. And ini adalah seterusnya untuk kembali semangat, apa saya perlu buat hari ini, misi utama saya. Saya nak tiga je, jangan banyak-banyak. Misi utama you, kenapa misi ni penting. Okay. And then ini adalah dia punya pointing system. Satu hari kena lebih 100. Ini ada video dia, so saya tak nak ambil masa panjang. Sampai hari Ahad. So dia ada, lepas tu you datang kat sini, review kan muhasabah ni, dan you listkan. Okay. So saya harap apa yang saya share tu memberi manfaat. Terima kasih banyak. So segala kekurangan dulu datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.